doa yang dianjurkan untuk dibaca pada Lailatul Qadar. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepada Aisyah. Apa doanya? Mahasiswa, anda kasih hadiah. Doa Lailatul Qadar. Yang akhwat yang di belakang, doa yang dibaca atau diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Masa ada yang jawab? Berarti memang mungkin enggak pernah cari Lailatul Qadar. Masyaallah. Mahasiswa? Siap. Tafadhal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masyaallah. Tafadhal. Kirim ke belakang. Syukur. Itu doanya. Coba dibaca. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Antum belum bisa. Baik, kita baca tiga kali. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang tadi enggak hafal sekarang hafal. Anak kasih hadiah. Mana jemaah? Mahasiswa. Para jemaah. Antum lihat doanya. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dia mengatakan, "Ara'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadr?" Wahai Rasulullah alaihi salatu wasalam, gimana pendapatmu kalau aku kedapatan Lailatul Qadar? Aku tahu tuh malam Lailatul Qadar. Aku tahu tuh Lailatul Qadar. Ma aqulu fiha, apa yang aku baca ketika malam itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Quli," katakanlah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu." Bayangkan yang diminta itu bukan rumah pada Lailatul Qadar. Yang diminta itu bukan kesuksesan dunia, enggak. Disinilah penghambaan seorang hamba kepada Rabbnya. Dia tahu, aku ini banyak dosanya ya Allah. Di malam ini aku minta engkau mengampuni aku. Artinya, Allahumma ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan engkau cinta dengan maaf. Maafkanlah dosa-dosaku. Itu yang diminta hamba, jemaah.